di Bandung aja sampai 40.000 orang bisa datang di festival salah satu apa yang sekarang ada tuh malah lebih cenderung ke arah positif ya. Nah satunya lebih fokus di musik kreatif. Ya dengan berpendidikan umpul gini gitu. Cuma ada cuman ya stigma mungkin gitu. Karena masyarakat orang banyak tuh bukan melihatnya ya emang dari sebagian besar mungkin ya yang menampilkan perilakunya mungkin fans yang bekerja jadi intinya tuh lebih ke bagaimana mereka juga di titik tertentu band metal dan band ideologi atau kepercayaan lah ya anggaplah kepercayaan mereka dengan tipikal penampilan tipikal sikap tipikal terus masih banyak yang ngomong-ngomongkan tapi itu tidak bisa dipungkirinya ya wajar kan ya ya kita juga nggak bisa menghindari nggak ya, di situ itu mampir di setiap diskusi di setiap komunitas di setiap apakah hanya musik metal saja ya nggak juga ya, jangan batas serangan itu